Polis akan melakukan lebih banyak tangkapan bagi membantu siasatan kes tembak mati anggota polis di Changlun, Kedah pada Jumaat. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata penahanan dijangka dapat membantu menyelesaikan kes berkenaan. Katanya penahanan tiga suspek ketika ini bagi mengetahui motif kejadian. Kita nak tahu apa sebenarnya punca kejadian ini. Dan apabila kita dapati punca ini, kita tak tahu siapa lagi yang terlibat. So di peringkat ini memadailah, saya kata hanya tiga orang kita tahan untuk siasatan lanjut. Dan ada kemungkinan ada beberapa orang lagi yang akan ditahan. Suspek pertama yang ditahan pada malam Sabtu pernah ditahan mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA dan memakai peranti pengawasan elektronik EMB. Dua suspek lain masing-masing berusia 30 dan 36 tahun direman 7 hari sehingga 27 Ogos bagi membantu siasatan. Dalam kejadian Jumaat lalu, Allahyarham ditembak dengan 4 das tembakan di sebuah rumah di Taman Hosbah, Changlun, Jitra.